Hari itu muka teban, rasa hina. Sebab hina sebab atas dunia dulu dah ada dah cerita-cerita yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya ataupun para rasul utusan Allah Subhanahu taala dah cerita dah. Buat begini balasannya begini, buat begini tempatnya begini. Kita tak dengar. Maka sekarang tengok-tengok ya sungguh hari kiamat tu ada. Maka menunduk kita dengan penuh kehinaan. Penuh rasa malu. Sebab tak dengar benda yang diberitahu masa kita hidup dulu. Sekarang dah mati. Dah berlakunya kiamat. Ha, kiamat dah dibangkitkan kita daripada kubur atau daripada tempat kita disemadikan. Amilatun nasibah.